masker, alakan cover. Nah ini mau goyang-goyang aja, nanti gaunnya tangan ibu saja. Ya, apa saja yang harus kamu siapkan ketika akan menata meja basic cover? Ya, fokus lihat tangan ibu. Fokus, bisa lihat tangan ibu? Bisa. Jangan lihat gerakan ibu. Ya, kita mulai. Yang pertama adalah kanannya sudah aman, dah. Kemudian peralatan, pastikan dia sudah dalam keadaan bersih. Peralatan makan termasuk dengan lenan, dah. Pastikan lenannya juga sudah bersih. Lalu kamu pertama sorong dulu kursinya, ya. Kemudian sorong. Ingat ya, buka dulu kursinya. Mulai, set. Enaknya nanti kamu di meja kedua taruh ini ya. Nah, kaki kamu kanan itu langkahkan ke depan. Ya kenapa? Karena kalau kita buat kaki kita di kanan gini, kita enak. Kalau begini, ini kagok. Kamu mau kemana? Mau gininya kagok. Ya? Tapi kamu langkahkan kaki. Pastikan lipatan tablecloth kamu ini sudah dalam keadaan yang kamu pahami. Tidak terbalik. Jadi, kamu buka. Pastikan ini ada di tengah meja. Sudah? Dengan tangan kamu duanya bergerak. Lepaskan dua-dua. Oh, ini harmonika terbalik. Ini harmonika terbalik sayang ya. Ini harmonika terbalik. Lihat tangan ibu nanti ya. Buka dua-dua. Sudah? Jadi nggak satu-satu ya. Ibu nggak, nanti nggak mau lihat. Tangan kamu gerak satu buka di sini, satu buka. Pastikan kalau sudah di tengah biasanya dia sudah aman. Karena ini harmonika terbalik, maka perhatikan kalau kamu ini, karena ini yang akan kamu laying. Ini yang akan kamu laying. Kalau kamu laying begini, maka dia nanti akan tetap terbalik taplaknya. Jadi posisi tangan kamu, jempol kamu di bawah lipatan yang di atas ini. Posisinya di sini. Dan tangan kamu selebar meja. Usahakan jangan di sini kamu. Tapi panjangkan begini. Karena apa? Ketika kamu melaying nanti dia lega tangan kamu. Kalau dia kamu begini, dia akan terlipat. Ya, kamu bawa sudah, dia sudah lengkap. Pastikan ini semua lengkap kamu bawa dari side. Pastikan berapa cover yang harus kamu tata. Ya, ini berapa cover ibu? Dua. Jadi yang pertama kali kamu turunkan itu adalah letakkan semua. Sudah? Table number, kalau posisinya jauh dari pintu, maka kamu posisikan dia jadi orang yang dari pintu sana atau meja lapak ada di mana. Ya, jadi kalau kamu buat begini, dia nggak kelihatan. Ya? Ada lagi yang kurang, salt and pepper. Ada ya, kamu tahu. Bu, ini mau di sebelah kiri, kanan, nggak ada masalah. Antara salt and pepper setter dan pepper. Nggak ada masalah. Sudah? Udah jadi senternya. Lalu kamu letakkan apa tadi pertama? Yes. Tidak apa-apa, mau kamu langsung taruh begini pun nggak masalah. Agak serong sedikit biar kelihatan indah. Intinya kan keindahan kan? Iya. Ya. Lalu kamu taruh apa ke kanan? Dinner night. Dinner night. Pastikan kenapa ini ada. Pastikan ini adalah tempat piring nanti. Jadi jangan kamu taruh di sini, nanti datang piringnya nggak muat piringnya. Jadi biasanya dia pas di sini. Cara ini boleh. Ibu hanya gini aja dulu ya. Supaya kalian tahu. Ibu mau tanya nanti tentang apa. Dia.
maka ini berdiri. Kalau ibu tanpa lutut ini, kalau ibu tanpa lagi nak, elaborate, basic, ala carte, ada yang kurang di sini? Dessert. Kalau ini berarti dia punya dessert kan? Nah. Paling bawah itu adalah ini. Tapi itu mengambilnya duluan adalah salad, soup, dan ibu langsung tiga sebelah kanan. Boleh ibu? Boleh. Nah. Langsung. Bu, boleh satu-satu? Boleh, tapi ini akan lebih cepat speednya. Ya. Bu, boleh nggak ini agak naik sedikit? Boleh, tapi kamu saya ajarkan rata dulu. Kamu belum di ekspor. Ya. Pastikan ini dua. Sekali tiga jalan, dapat? Ya. Sebelah sini ibu berapa? Dua. Itu bisa langsung, bu? Bisa, tapi pastikan tanganmu. Ya, di bawah itu berarti yang benar. Langsung jadi dua. Nah ini kalau begini kamu sudah ingat di kepala, tetap, itu akan cepat. Ya, satu waiter bisa langsung 10 meja untuk elaborat dalam waktu 10 menit. Jadi satu ini 1 menit. Jadi, ya. Dan ini pun ibu langsung, satu-satu. Enggak satu-satu lagi, ibu langsung. Simetris ya. Kita di sana juga simetris nggak ya? Oh, enggak, belum simetris. Kenapa saya harus biasa? Saya simetris harus dengan yang di sana, di depan itu. Yang dinner night simetrisnya dengan apa di sana? Dengan apa? Dinner night. Lalu yang di sini juga dinner pop-nya dengan apa? Dinner night. Ini juga. Sehingga nanti kalau ini ditarik tegak lurus, ya, ini ke sini dia harus membentuk kotak. Kalau kamu nanti lihat dengan saya, itu di tengahnya juga harus membentuk kotak. Nah, sampai di situ. Jadi tadi sudah jelas. Dinner night, susun, salad night, dinner hours, salad hour, biar di play. Itu, jadi harus sudah lancar lah.